memiliki paras cantik tentunya menjadi berkah dan rezeki bagi insan manusia tersebut ya. Karena dengan memiliki wajah cantik, tidak dipungkiri bisa menjadi nilai tambah dan menjadi keuntungan sendiri bagi orang tersebut. Seperti bisa ingin mencapai popularitas. Meski tidak sepenuhnya cuma modal tampang saja ya. Inilah beberapa artis wanita yang masuk nominasi dan penilaian sebagai wanita tercantik di dunia. Karena parasnya yang mendekati nilai sempurna secara rasio estetika. Zendaya. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Zendaya? Zendaya juga termasuk sebagai wanita tercantik di dunia ya guys. Kecantikannya ini menurut sains mempunyai rasio 94,37%. Bukan hanya termasuk memiliki paras yang cantik, Zendaya juga masuk ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time tahun 2022. Pastinya kalian di sini ada yang mengenal Zendaya sebagai model ataupun di film Spider-Man ya. Bella Hadid. Anak pasangan Muhammad Hadid dan Yolanda Hadid serta adik dari supermodel dunia yaitu Gigi Hadid memulai karirnya pada usia 16 tahun. Lambat laun karirnya semakin sukses dan menjadi salah satu model dengan bayaran termahal di dunia saat ini. Bella Hadid juga menjadi salah satu wanita tercantik di dunia dengan rasio kecantikan menurut sains sebesar 94,35%. Dengan rasio di atas 90% tentunya wajahnya ini dinilai sangat sempurna ya guys. Bisa dibilang sangat estetik juga ya. Beyoncé. Tak ada yang meragukan Beyoncé sebagai diva dunia. Aksi panggung yang spektakuler dan kualitas vokal yang terjaga menjadi kunci penampilan Beyoncé di atas panggung. Penyanyi yang kerap disapa Queen Bey ini memiliki kecantikan yang memukau juga tentunya. Kecantikan Beyoncé pun menempati akurasi di atas 90% ya guys. Sebagai salah satu wanita tercantik di dunia, maka tak heran jika nama Beyoncé begitu disanjung di seluruh dunia. Setiap konsernya pun selalu dipadati oleh penggemarnya yang terdiri dari berbagai kalangan. Ariana Grande. Ariana Grande, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat juga termasuk wanita dengan wajah tercantik di dunia. Akurasi rasionya sekitar 91% ya. Selain parasnya yang cantik, Ariana Grande juga terkenal dengan suaranya yang memiliki jangkauan hingga 4 oktav. Wah, hebat sekali ya, sungguh anugerah Tuhan sekali memiliki wajah yang cantik dan memiliki suara yang enak untuk didengarkan. Deepika Padukon. Beralih ke negara perindapan alias India, ada aktris asal India ini menjadi salah satu wanita tercantik di dunia dengan rasio sekitar 91% juga ya. Selain masuk menjadi salah satu wanita tercantik di dunia, Deepika juga diketahui sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di dunia. Bahkan di Bollywood di negaranya sendiri ia pun menjadi aktris termahal ya. Gimana nih, benar-benar sepadan ya wajah dan bayarannya, yaitu sama-sama mahal. Ho Yeon Jung. The
Dengan adanya film Squid Game yang ramai beberapa waktu lalu membuat semua orang tahu dengan pemainnya. Ya, bintang Squid Game ini menjadi salah satu wanita Asia yang masuk ke dalam daftar wanita tercantik di dunia. Ho Yeon Jung juga bahkan mengalahkan Song Hye Kyo dan Lee Sung Kyung sebagai aktris Korea Selatan dengan pengikut paling banyak di Instagramnya. Ivana Alawi. Salah satu wanita tercantik di dunia kemudian diduduki oleh aktris model dan YouTuber bernama Ivana Alawi. Ia juga sebagai perempuan keturunan Maroko dan Filipina yang aktif di YouTube sejak tahun 2019. Kanalnya kemudian dikenal sebagai salah satu yang memiliki jumlah pelanggan terbesar di Filipina dan Asia Tenggara dengan konten yang lekat dengan hiburan sehari-hari macam prank, daily vlog, dan traveling. Seperti banyak public figure lainnya, Alawi bergelut pula di bisnis skincare dengan nama Ivana Skin. Lyodra Ginting. Terakhir ada di negara kita, wanita tercantik di Indonesia sendiri diduduki oleh seorang penyanyi muda yaitu bernama Lyodra Ginting. Penyanyi muda pendatang baru ini pertama kali dikenal sebagai peserta ajang festival musik bergengsi Italia, Sanremo Music Festival Junior pada tahun 2017 lalu. Festival ini juga menjadi salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Italia, di mana pemenangnya kemudian akan dikirimkan menjadi perwakilan untuk Eurovision. Lalu namanya terkenal beberapa tahun lalu setelahnya ia menjadi pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2019 dan juga banyaknya lagu yang hits dinyanyikan olehnya. Kini Lyodra pun bisa dibilang menjadi salah satu diva di Indonesia ya yang juga patut diperhitungkan. Jadi menurut kalian wanita manakah yang paling cantik? Ya, semuanya relatif dan punya seleranya masing-masing ya, karena pada dasarnya wanita ini semuanya cantik. Namun menurut saya sendiri yang paling tercantik tetap ibu sendiri ya,